terhadap yang bersangkutan kami sedang melakukan pendalaman karena berdasarkan pengakuan daripada tersangka sudah 3 kali pernah menjalani hukuman pidana. 2 kalinya menjalani hukuman pidana mengenai kasus terorisme, dan yang bersangkutan juga pernah mengikuti pelatihan di Poso selama 7 bulan. Kami akan bekerja sama dengan Densus 88 untuk melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap permasalahan ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.